Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun judul khutbah konflik Palestina berat berbahagia ini adalah tolong tolong. Hadirin sidang yang rahmat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan saling tolong tolong dan saling bagi harus diwujudkan dalam setiap diri. Dalam Islam, tolong-tolong tidak boleh dialihkan dan tidak boleh dialihkan. Namun, maksud tolong-menolong di sini ialah menolong dalam kekuatan lain, bukan dalam kekuatan buruk. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Sallallahu alaihi wasallam. Dan tolonglah kalian dalam perbuatan baik dan bertakwa. Dan janganlah kalian tolong-tolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah, sungguhnya Allah amat berat siksaannya. Quran Surah Al-Maidah 2. Sidang jemaah jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tolong-tolong dapat dibagi menjadi dua, yakni pertolongan berupa moral dan pertolongan berupa materi. Adapun pertolongan berupa moral yakni memberi nasihat, memberi jalan keluar suatu permasalahan, dan sebagainya. Sedangkan bantuan berupa materi, misalnya membantu dengan tenaga dan harta. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sallallahu alaihi wasallam. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu dengan tanganmu sendiri. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Islam telah merekatkan antara kaum muslim sebagai saudara. Sebagaimana sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada empat perkara orang yang harus dipenuhi, yakni agar membantu kepada orang yang berbuat baik, memohonkan ampunan kepada orang yang berbuat dosa, mendoakan bagi yang menggunakan agamanya, dan agar senang kepada rahmat Allah. Sudah hadirin di jemaah jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tolong-tolong dalam Islam meliputi bidang moral dan material. Namun kenyataannya, justru yang mengambil tengah-tengah masyarakat kita adalah bantuan moral. Sementara bantuan materi tampak masih perlu ditingkatkan. Kita akan dengan orang-orang muslim yang lebih dermawan dalam urusan membantu dalam bentuk materi. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan suatu pendapat bahwa konsep-konsep ekonomi dunia selama ini ternyata mengalami sebuah teori sesuai ekonomi Islam. Ekonomi dunia dengan konsep kapitalis dan komunis. Jika ekonomi konsep kapitalis, maka orang menganggap bahwa harga semuanya dikurangi. Sedangkan komunis berpendapat bahwa harga adalah milik bersama dan harus dimenangkan bersama. Para hadirin sidang jemaah jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa orang cenderung menganut salah satu dari paham ekonomi tersebut?
tersebut. Barangkali sistem ekonomi kapitalis dibulankan orang-orang kaya yang sudah kaya kerja. Sedangkan sistem komunis muncul karena adanya kecenderungan semiskin kepada sekaya. Karena itulah banyak negara-negara kaya dengan ekonomi kapitalis. Dan negara-negara miskin dengan sistem ekonomi komunis. Walaupun negara miskin itu mayoritas penduduknya beragama besar. Para hadirin sidang jemaah umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika umat Islam mau menjadi, maka Islam tidak mengandung sistem ekonomi komunis maupun kapitalis. Namun perekonomian Islam dengan paham tahu artinya bahwa harta adalah milik pribadi, diatur sendiri namun untuk bersama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din, fadzalika allazi yad'u al-yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin alladziina hum 'an salatihim saahun, alladziina hum yuraa'un wa yamna'un al-ma'un." Adakah kamu melihat orang-orang yang menistakan agama? Maka demikian itu adalah orang-orang yang menistakan anak yatim dan tidak mau menyumbangkan untuk memberi makanan orang miskin. Maka kecelakaan bagi orang-orang yang menistakan salat, tetapi Islam memamerkan kekuatannya dan mencoba untuk membantu orang miskin. Oleh karena itu, marilah kita saling tolong-menolong sesama umat kita. Karena umat-umat dan saudara-saudara kita yang ada di luar sana, mereka tidak bisa merasakan kebahagiaan seperti kita. Tidak bisa merasakan kebahagiaan dan nyaman seperti kita. Ibrahim
fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma waffiq lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma waffiq lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syaitanika wan nar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tawassu'ana wa ta'budana wa sallim tafsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana sab'anna adaba jahannam إن عذابنا كان غراما إنا ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم